kini telah hadir di Kampung Ancol, tepatnya di depan gerbang Gria Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yakni Setiawan Barbershop dan Setiawan Salon. Bagi kaum laki-laki modern, khususnya kaum milenial, untuk mendapatkan penampilan yang maksimal, keberadaan barbershop menjadi salah satu yang utama. Begitu pula bagi kaum perempuan, salon kini sudah menjadi satu di antara kebutuhan pokok yang tak bisa dipisahkan dari keseharian mereka. Seperti yang dilakukan pasangan suami istri, Iman dan Indri, yang mencoba untuk mengembangkan usaha dengan membuka salon dan barbershop. Karena melihat peluang tersebut, pasangan suami istri ini akhirnya membuka usaha tersebut dengan nama Setiawan. Siap memenuhi dan melayani konsumen dengan maksimal. Pemilik salon barbershop Setiawan, Iman, mengatakan, untuk salonnya sendiri sih, insya Allah kalau buat perawatan badan, perawatan kumuh, perawatan rambut, kita kumpir. Untuk barbershopnya sendiri juga semua kalangan bisa. Berbeda dan salon dan juga barbershopnya apa? Mungkin di kita lebih kumpir mungkin kalau salon. Lebih fasilitasnya lebih kumpir. Untuk harga sendiri bagaimana? Insya Allah harga lebih murah dari yang lain mungkin ya. Jadi biasanya harga murah tapi kualitas cuma satu gitu ya. Yang diutamakan di sini apa, Bu? Kualitas. Terutama ini ya, kualitas. Kita ini kita hadirin sekarang ini putra-putra daerah dari sini yang mereka sudah sangat berkualitas di kota besar Jakarta. Jadi tenaga-tenaga di sini itu asli orang Cianjur, cuma mereka yang sudah mampu menunjukkan kualitasnya di kota besar. Untuk menjamin kenyamanan pelanggan yang datang ke salon dan barbershop Setiawan di tengah pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan menjadi yang utama. Barbershop Setiawan itu memiliki para penata rambut yang handal dan berpengalaman di bidangnya, dengan ruangan ber-AC dan harga yang sangat terjangkau. Muhammad Nursidin, Cianjur Express, melaporkan.